silakan buka local disk, kemudian pilih sum. Pilih folder sum, pilih htdoc. Contohnya saya akan buatkan folder yang namanya exam. Setelah ini kita close, kemudian siapkan aplikasi GA CBT nya klik kanan, pilih extract file, pilih local disk, pilih sum, pilih htdoc, pilih exam, yang mana exam ini sudah kita tadi dibuat folder. Pilih OK. Kita lihat lagi di local disk C. Kemudian sum, htdoc, buka exam. Ini aplikasi sudah disiapkan. Silakan pilih application, pilih config, pilih database. Di sini saya membuka database menggunakan Sublime. Setelah ini di database hapus, buat yang sesuai dengan folder, dengan nama folder yang tadi di htdoc, jadi harus sama nama foldernya. Password kita hapus saja. Setelah ini di set, kemudian close. Setelah database sudah disetting, silakan di close kembali, buka sum. Setelah ini kalian boleh aktifkan sum. Saya anggap ini sebagai mesin generator untuk menghidupkan atau menjalankan aplikasi GA CBT yang ada di htdoc. Setelah tampil sum control panel, pilih Apache dan MySQL, kemudian sudah berjalan seperti ini, sudah aktif seperti ini, berarti tandanya ada stop ya. Ada tombol stop, ini ada tombol stop. Minimize. Tahap selanjutnya, buka Chrome lagi, buka Chrome. Ketikkan localhost, ini ya, localhost. Garis miring phpmyadmin, kemudian enter. Karena jika tidak diaktifkan Apache dan MySQL, tentu phpmyadmin tidak bisa dibuka. Setelah ini buat folder baru, kemudian ketikkan dengan nama panggil yang sama, yaitu exam. Setelah ini penyortiran, saya pilih UTF-8MP4 final CI, klik buat. Setelah ini pilih import. Setelah pilih import, di file to import telusuri komputer Anda, pilih file. Saya akan pilih di tipe SQL nya yaitu tanpa database. Setelah ini klik OK, open. Sudah masuk di
PHP My Admin. Partial import ini checklist semua ya. 1, 2, 3 ya sudah ini. Ini posisinya no one. Setelah ini kirim go. Tunggu proses. Nah, setelah diunggah, import sukses. 97 query dieksekusi. Database SQL ya. Ini tandanya sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya yaitu pilih tanda play ini ya, tab baru, kemudian ketikkan localhost untuk memanggil aplikasi yang sudah kita config, namanya exam ya. Dan klik enter. Ini sudah jadi ya, sudah berhasil saya mengkonfigurasi atau menyeting dari aplikasi SAM ke aplikasi JACBT ke SAM, dan ini sudah bisa digunakan. Ini kalau untuk awal loginnya admin ya, passwordnya juga sama. Dan ini di, tapi caranya di login operator. Jadi cara mengisinya ada di, kalau untuk user login tentu tidak akan bisa. Jadi kita untuk operator harus menggunakan username dan passwordnya, yaitu kalau dari awal, di awal itu admin, username admin dan passwordnya pun admin. Mungkin cukup sekian, demikianlah penjelasan video tutorial yang saya dapat bagikan ini. Oh iya, untuk aplikasi JACBT-nya dapat kalian download di website-nya Pak Ahmad. Demikianlah penjelasan video tutorial yang saya dapat bagikan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dengan topik video tutorial yang berbeda.